Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya ingin bertanya, kalau orang kondangan itu termasuknya masuk ke bab hutang piutang bukan ya, Buya? Apa itu? Kalau orang yang kondangan masuknya ke dalam bab hutang piutang bukan? Soalnya di desa saya itu banyak kalau kayak gitu tuh, soalnya saling menagih-menagih tuh kayak hutang piutang, Buya. Mohon penjelasannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik. Ada kotaknya gede di depan ya. Oh bukan, bukan utang piutang, itu adalah tolong menolong. Jadi kalau Anda pengen ditolong, tolonglah orang. Jadi kalau ada orang menikah, Anda ikut bantu berapa ribu dan sebagainya. Kalau dicatat, dicatat, nggak dicatat nggak apa-apa kok. Dan nggak usah pusing, saya dulu 10 ribu sekarang balasnya 5 ribu, nggak usah pusing, mau Anda nolong. Itu adalah dalam irama tolong menolong, kebiasaan yang baik ya. Itu adalah bahasa lain kayak arisan tidak tertulis begitu dan tidak terdata. Itu ta'awun, tolong menolong yang bagus. Sehingga orang pada datang ngasih pembantuan, uang dan sebagainya, hal-hal yang baik. Supaya meriah, suasana pernikahannya adalah meriah, tapi meriahnya yang halal. Jangan nolong ya, Anda tidak usah bantu kalau cara pernikahannya enggak syar'i. Ada orang buka aurat batal, saya tidak bantu. Harus gitu dong, punya prinsip. Ini lagi-lagi ada yang pinggul perutnya kelihatan, oh Anda datang, oh tambah dosa, sumbanganmu sumbangan dosa, hati-hati nanti. Makanya Buya pengen bahwasanya acara-acara pernikahan itu adalah sudah diarahkan kepada cara syar'i, dibilah laki perempuannya, tontonannya pun adalah yang terhormat, sehingga yang membantu juga lega, bantunya serba enggak enak nanti. Baik, jawabannya adalah itu bukan utang piutang, akan tapi itu adalah sifatnya. Kecuali utang jelasan, aku utang baru 100 ribu, nanti tak belikan. 100 ribu nanti kalau kamu nikahkan anakmu, itu janji. Kalau tidak ada perjanjian, namanya tabarru, bantu, membantu yang baik. Wallahu a'lam bishawab.